baca basmalah dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dewi, ini gambar apa? Oh, ini. Ini adalah gambar daun lontar. Daun lontar ini disebut sebagai alat komunikasi tradisional. Karena pada zaman dahulu, daun lontar yang sudah dikeringkan digunakan untuk mengirim pesan, untuk berkomunikasi, untuk berbicara lewat tulisan. Seperti kita ketahui, alat komunikasi itu terbagi menjadi dua bagian. Ada alat komunikasi tradisional dan ada alat komunikasi modern. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional itu apa, Bu Dewi? Ella tidak mengerti. Alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pada zaman dahulu. Macam-macam atau jenis alat komunikasi tradisional itu apa saja? Ella tidak mengerti, Bu Dewi. Bu Dewi bisa menjelaskan? Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah daun lontar. D A U N. Daun. L O N T A R. Lontar. Daun lontar. Oke? Kalau yang ini namanya apa? Ini ya, adalah surat. Siapa yang pernah menulis surat untuk mama atau papa? Ada? S U R A T. Surat. Nah, ini surat. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah kartu pos. K A R T U. Kartu. P O S. Pos. Kartu pos. Ini adalah kartu pos. Kalau yang ini namanya apa? Nah, ini adalah burung merpati. Apa namanya? Burung merpati. B U R U N G. Burung. M E R P A E I. Merpati. Burung merpati. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah lonceng. L O N C E N G. Lonceng. Ini adalah lonceng. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah beduk. B E D U G. Beduk. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah kentongan. K E N T O N G A N. Kentongan. Ini adalah kentongan. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah telepon kaleng. T E L E P O N. Telepon. K A L E N G. Kaleng. Ini adalah telepon kaleng. Kalau yang ini namanya apa? Ini adalah telegram. T E L E G R A M. Telegram. Ini adalah telegram. Telegram ini digunakan untuk mengirimkan pesan. Sekarang waktunya kita bernyanyi. Kring kring kring, ada telpon. Telponku warna biru.
pembahasan kita tentang alat komunikasi tradisional. Nanti kita akan bertemu lagi ya dengan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kring kring kring, ada telepon. Teleponku warna biru. Ku angkat dan ku dengar. Ternyata suara ibu. Kring kring kring, ada telepon. Teleponku warna merah. Ku angkat dan ku dengar. Ternyata suara ayah. Kring kring kring, ada telepon. Teleponku warna merah. Ku angkat dan ku dengar. Ternyata suara ayah. Kring kring kring, ada telepon. Teleponku warna biru. Ku angkat dan ku dengar. Ternyata suara ibu. Kring kring kring, ada telepon. Kring kring kring, ada telepon.